Doktor juga yang cakap amalkan haul sauda. Jadi saya nak tanya yang berbagi Datuk Dr. Mazah. Macam mana ni doktor? Pokde, mokde, pokcik, mokcik. Dah makan haul tu sauda. Baik belako. Macam mana ni Datuk? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Mursi, dua moderator dan semua ahli panel. Habatul Sauda ni popular dan ustaz juga popular kan ni. Baguslah kerana Habatul Sauda ni dari satu sudut memang ada dalam hadis. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut Habatul Sauda ini menghadapi mana-mana wabak. Sebab tu saya selalu sebut walaupun hadisnya sahih, Nabi kata syifaun min kulli da. Perkataan syifa ni nakirah. Nakirah ni dia boleh menjadi ubat. Dia bukan asyifa. Dia itulah satu-satunya ubat. Dan kemudian bagaimana nak mengendalikannya? Jo tidak sama. Sebab tu di dalam Siyar A'lamin Nubala al-Imam Az-Zahabi bila menyebut tentang kelebihan Aisyah radhiyallahu anha, antaranya kelebihan di dalam perubatan. Bila ditanya Aisyah radhiyallahu anha, walaupun riwayat ni ada sedikit irsal yang diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam Musnad, ditanya Aisyah, daripada mana ilmu perubatan kau dapat? Kata Aisyah radhiyallahu anha, kerana Nabi itu sakit pada akhir hayatnya. Wufudul Arab, perwakilan-perwakilan Arab yang datang mengajar bahan-bahan perubatan, dan aku orang yang membancuhnya. Maksudnya Nabi ni menerima perubatan yang dicadangkan oleh ahli perubatan. Nabi tak kata cukup dengan Habatul Sauda je lah. Dan ini salah, konsep yang salah. Sebab tu hatta Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia menyebut bahawasanya dalam Fathul Bari, dia kata Habatul Sauda, walaupun Habatul Sauda, tapi dia juga mengikut iklim negeri. Dan dalam tib at-tib an-nabawi Imam Ibn Qayyim menyebut hal yang sama, yang ni kena ikut negeri. Sebab tu kadang-kadang kita cadang kat orang makan Habatul Sauda sampai sebanyak ni demam panas dia. Dan kemudian ubat ni dia bukan sama, madu ada kadadat. Bila mari kepada wabak ini perlu dirujuk kepada pakar dia. Kalau semua, kalau tidak dalam Islam Nabi tak ada lah. Al-Haris bin Kaladah, walaupun dia tidak dia bukan Muslim dalam kebanyakan riwayat, dia adalah pakar perubatan Arab. Al-Hafiz Ibn Hajar menyatakan bahawasanya Nabi refer kalau sahabat sakit pergi pada dia, sedangkan dia tidak Muslim. Sebab apa? Sebab itu adalah bidang dia. Nabi tak kata apa kau orang nak pergi cari Al-Haris bin Kaladah, cukup dengan Habatul Sauda ajalah. Ini adalah konsep yang salah. Sebab itu kita di JAKIM dulu kita ada bincang bahawasanya jenama-jenama makanan sunnah lah apa ni kadang-kadang disalahgunakan sehingga memberikan kita make people confused. Kita jadikan orang keliru tentang bahan-bahan ini. Lalu kemudian masalah dia sandar pula pada agama. Jadi tadi Mak Uda, Pak Uda gitu ni kena hati-hati kerana salah guna hadis pada tidak pada tempatnya. Maksudnya wabak penyakit ini dia ada ubat yang khusus. Oh, ya, dia mesti merujuk kepada ahli. Hatta Nabi merujuk kepada ahli ya, apabila sakit. Baik. Nabi tak kata semua makan Habatul Sauda dengan air zam-zam dengan madu cukup lah.